Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman berjuang jadi epic man. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan yang subscribe dan like kamu dapat epic big time show time pemain yang lo mau. Rezeki lo lancar terus, lo dan keluarga lo semuanya sehat-sehat terus. Amin ya guys ya, jangan sakit-sakit bro di mantap. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi video kali ini teman-teman yang cari trik untuk dapetin Gareth Bale tuh, epic Gareth Bale itu udah gue upload triknya mantap banget, gacor banget teman-teman. Bahkan gue upload 3 atau 2 video tuh ya. Ada yang buat koin di bawah 900, ada yang buat koin 900-an pakai trik ajaib, ada yang di atas 1000 koin ya. Pokoknya tonton aja triknya mantep. Yang nyari trik untuk dapetin Cruyff juga teman-teman ya, epic Cruyff, epic Rivaldo dan juga epicnya si Vigo, udah gua upload juga triknya mantul juga. Kemudian buat teman-teman semua yang mencari cara ya trik untuk mendapatkan banyak tiket kontrak ya, kan tiket kontrak ditukar jadi tiket epic tuh nanti di Football 2025 pertengahan September udah resmi dari Konami bahwa tiket kontrak kalian akan ditukar menjadi tiket epic teman-teman ya. Isinya tuh ada 100 ya epic campur unggulan gitu teman-teman ya, nggak tahu epicnya berapa gitu teman-teman ya, tapi ya ada epicnya mungkin kata gue banyak sih epicnya, cuma unggulannya juga banyak, lo tau sendiri Konami kan guys ya, waduh. Oke, jadi buat teman-teman semua gue udah ngasih tau gimana caranya biar kalian bisa dapat banyak tiket kontrak teman-teman sekarang ya, sebelum nanti update pertengahan September. Tonton videonya ya. Selanjutnya di sini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga untuk yang bahas tentang player of the week, apakah akan berubah bang menjadi standard player atau best player. Gue juga udah upload videonya, kalian bisa langsung ditonton aja, itu gue kasih penjelasan kalian teman-teman ya tentang player of the week. Gimana mau berubah ya guys ya, kok berubah gitu, enggak lah guys ya. Kalau dulu zaman peralihan PES ke eFootball lah itu baru berubah ya, player of the week jadi yang standar. Iya, dulu zaman dulu udah lama banget teman-teman peralihan PES ke eFootball, kan sekarang eFootball tahun eFootball 2022 ke 2023 aman, 2023 ke 24 aman teman-teman ya, tentang player of the week gitu ya. Jadi Konami nggak akan sejahat itu teman-teman untuk kalian semua ya. Oke, tapi ada beberapa yang hilang atau berubah ya, dia udah nggak terkait sama Konami gitu, tapi yang kalau untuk player of the weeknya ya tetap ada gitu teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke sini, ini yang menarik ya. Jadi buat pertanyaan kalian semua, bang, kalau kita misalnya nanti tiket kontraknya banyak, tiket kontrak gue ada segini nih bang, nanti kan ditukar, kan untuk yang 60 hari tiket kontrak, satu tiket kontrak 60 hari ditukar satu tiket epic. Kalau 6 tiket kontrak yang 10 hari ditukar satu tiket epic. Jadi ya kalian yang punya 10 hari tiket kontrak, durasi kontrak, harus ada 6 dulu ya baru bisa ditukar satu tiket epic nanti di Football 2025. Itu epicnya tuh kayak apa aja bang? Jadi gini guys, pertanyaan menarik tentang epicnya tuh kayak apa aja. Kalian tahu ya, gratisan, ini gratis loh dari Konami, lo tau sendiri Konami. Ini salah satu epic yang pernah diberikan gratisan sama Konami ya, model-modelnya kayak gini ya. Kalau kalian berharap epic yang ada penguatnya, kalau kata gue sih enggak gitu, yang ada penguatnya yang wah, yang epic-epic gacor sekarang tuh yang penguat-penguat kayaknya sih enggak teman-teman ya. Jadi ya ini gue kasih referensi aja ke kalian. Ini beberapa epic yang pernah diberikan Konami. Contohnya kayak gini, ada Nesta, Guti, Ken. Nah seperti ini nih, 11/11 epic. Ini 11/11 lo ya. Ini isinya epic semua di kala itu. Ya isinya gratisannya kayak gini. Ya kayak gini tuh, ada Nesta, Gasquake-nya ya. Kemudian ada Guti, ada Dida, ada Van de Vaart, ada Morientes, Deco, Robson. Nah ini gratisannya. Isinya kayak begini-begini. Kemudian ini juga pernah ada epic gratisan juga, isinya 16 epic ya. Ada Bergkamp, Drogba, Casillas, kemudian ya itu isinya ya, dan lain-lain. Kemungkinan besar nanti yang akan diberikan Konami pas kita menukar tiket kontrak kita di eFootball 2025 nanti, kemungkinan akan seperti ini teman-teman. Ya, kalau kalian berharap yang epicnya penguat, kayaknya enggak deh teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar seperti ini, anggap aja ini undian terbatasnya 100/100, anggap aja 100 ya gitu ya guys ya, anggap 100. Isinya kemungkinan besar kayak gini. Epic-epicnya ya epic biasa gitu ya, tanpa penguat ya. Sekali lagi kemungkinan besar tanpa penguat guys ya. Lu tahu sendiri Konami kalau ngasih gratisan kayak apa. Konami kalau lu kalau pengen epic yang ada penguat, yang bagus-bagus, ya lu ngisi koin lah, lu gacha lah. Masa mau gratisan gitu ya, seolah-olah Konami ngomong gitu, lu tahu sendiri Konami maunya cuan-cuan-cuan. Oke. Nih. Ini waktu itu ya ada Van Basten, Julio Cesar, Torres, Park Ji-sung, Van de Vaart, Rosicky, Lizarazu. Nah, stop tuh ada 7 epic ya. Tapi ini isinya 150 pemain. Jadi di bawah-bawah epic ini kolom wininya kan, ini kan standard player atau best player kan ya. Kita anggap aja nanti unggulan. Ya jadi campuran epic, campur unggulan. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, enggak tahu nanti isi epicnya ada berapa, unggulannya ada berapa. Ya lu tahu sendiri kalau misalnya Konami ngasih gratis ya. Mungkin epicnya cuma ada 10, unggulannya 90. Mungkin epicnya cuma ada 3, unggulannya 97, nggak tahu.
Tapi yang bisa kita lihat dari hadiah-hadiah sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan epic-epic yang diberikan ya epic-epic yang bukan penguat gitu, epic-epic ya seperti ini, Van Basten, Julio Cesar, ada Fernando Torres, Park Ji-sung, Van de Vaart, Rosicky, Lizarazu. Nah, modelannya kayak ginilah ya, atau nanti campur Drogba, Casillas, kemudian Bergkamp. Ini bukan-bukan yang epic-epic penguat ya. Tuh, ini yang gratisan-gratisan modelannya kayak gini-gini lah antara epic-epicnya teman-teman. Cuma dicampur sama unggulan. Kalau misalnya, jadi gini guys, kalau misalnya tiket kalian yang kontrak kalian banyak, misalnya kalian punya 60 tiket kontrak 10 hari, 60. Kan satu tiket epic ditukar 6 tiket 10 hari, ya kan? Tiket durasi 10 hari harus ada 6 baru jadi satu tiket epic. Kalau kalian punya 60 yang 10 hari, ya berarti kalian dapat 10 tiket epic. Ya masa dari 10 gak ada yang hoki dapat epic sih teman-teman ya. Adalah dari 10 misalnya 2, 3, 4 lah yang beruntung lah. Masa gak dapat sama sekali, lu apes bener guys. Karena kan dicampur ya guys, dicampur antara epic dan unggulan gitu. Dan model-modelannya epicnya kemungkinan besar seperti inilah teman-teman. Anggaplah ini 100 per 100 lah, anggaplah ya. Misalnya anggaplah ini di sampingnya Lizarazu, ini unggulan, ke bawah tuh unggulan semua gitu. Jadi ini aja 150, Konami ngasih gratisan untuk kita ya. Kalau ini kalau nggak salah event ini 21 kali deh tuh ya, 21 kali epic worldwide kali 1 ada 21 kali, jadi kita 21 hari kalau nggak salah ya. Jadi 21 tiket ini waktu itu dikala itu kalau nggak salah 21 berapa gue lupa teman-teman ya, pokoknya event 21 hari kan ya. Nah nanti kalian buka tiap hari akun kalian, nanti dapat tiket gratis gacha. Ini ada 150 pemain dari 21, kalian bisa kesempatan 21 kali ya, dari 150 pemain harus dapat epic. Kalau misalnya dari 21 adalah 2 apa 3 yang dapat epicnya gitu teman-teman. Sama aja kayak misalnya kita pakai tiket kontrak. Kalau misalnya kalian punya banyak ya, misalnya kalian tiket kontraknya punya banyak ditukar jadi tiket epicnya banyak, ya kemungkinan kalau misalnya dari 10 tiket dapatlah 2 epic, 3 epic gitu teman-teman ya. Atau kalian punya 50 tiket, wah itu lebih enak lagi. Atau kalian bisa punya nukerin sampai 100 tiket epic gratis, wah itu lebih enak lagi, rate untuk dapat epicnya lebih besar lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaan kalian, bang epic yang gratis tuh kayak gimana sih modelannya, ya kita berkaca aja dari epic-epic gratis yang sebelum-sebelumnya ya, modelannya kayak gini, tidak ada epic penguat ya, epicnya yang biasa-biasa ya, epic-epic biasa gitu ya, belum dicampur unggulan ya. Jadi itu aja teman-teman, sedikit informasi untuk kalian semua. Kalau kalian misalnya ekspektasinya, wah ini bakal dapat epic penguat gacor nih, epic penguatnya si Rume, epic penguatnya si siapa ya, oh banyak lah, epic penguatnya Rume, epic penguatnya si Del Piero, epic penguatnya si Totti, epic penguatnya si Baggio ya, si Platini, wah yang penguat-penguat epicnya nih. Enggak guys ya, kemungkinan enggak sih ya, Konami enggak akan mau rugi juga. Rugi dong kata Konami gitu ya, mending epic-epic biasa udah gitu dicampur unggulan banyak gitu kan. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi silahkan, jangan lupa juga ditonton untuk kalian semua cara untuk mendapatkan banyak tiket kontrak ya. Oke, nanti ditukar di Football 2025. Itu aja, thanks for watching, see you next time, bye bye.